Anda menyaksikan news update pemirsa, Pemprov Bali menyemprot disinfektan di penyeberangan Sanur Denpasar Bali. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati ikut melakukan penyemprotan penyeberangan Sanur. Seluruh fasilitas publik yang sering digunakan dan dipegang penumpang disemprot disinfektan. Meskipun virus corona di Bali masih belum ada kasus yang muncul, Pemprov Bali tetap antisipasi penyebaran virus corona. Wisatawan yang datang juga banyak dari wisatanya dari Eropa, ya, tentu mereka sudah melalui proses yang benar dengan thermal scanner di airport, jadi tidak ada hal-hal yang kita perlu khawatirkan terhadap kedatangan mereka semua. Tadi saya sampaikan bahwa yang kita lakukan dalam hal ini adalah kegiatan rutin kita untuk menyemprotkan disinfektan khususnya untuk virus corona. Mereka menyambut baik dan kita jelaskan juga tadi bahwa semprotan ini tidak berbahaya untuk manusia. Kita khawatir dia karena banyaknya pengunjung dan melanjutkan. Kita khawatir juga mungkin mereka masih terganggu, tapi telah menyampaikan dan telah memaklumkan bahwa ini kegiatan yang kami harus lakukan untuk fasilitas-fasilitas publik pada